Assalamualaikum. Oke guys, seperti bisa lo pada lihat sendiri di video gue ini, gue mau, bukan mau sih, ini udah dikasih makan baru gue videoin. Ya bener, jadi di sini gue update kura-kura gue. Gue update Zarvi. Buat yang belum tahu, ini tuh kura-kura jenis dada merah. Nah dia gue kasih nama Zarvi. Dan ini gue kasih nama, udah gue putusin buat kasih nama tuh Underpass. Karena apa? Karena ya itulah pokoknya. Dia tuh kura-kura Brazil. Nah, ini si Zarvi, kura-kura dada merah. Di sini gua kasih makan ikan mas. Soalnya dia kalau dikasih cacing itu kayak kurang doyan gitu. Dan apa ya? Cacing juga kalau gua beli kebanyakan terus enggak habis gitu kan. Jadi kayak malah memperkotor filter sama kalau nggak dikasih buat menjaga filter tapi nggak dimasukin ke akuarium nanti malah mati, malah jadi bau kan. Jadi ya udah gua kasih makan ikan aja tuh guys. Zarvi makin lama makin cantik guys, tempurungnya makin merah, dia masih ngejar-ngejar aja. Gua tungguin dah dia sampai bilu-bilu, padahal ikannya banyak tapi nggak dapet-dapet ya kan. Nah, ambil napas dulu. Nah, nyari lagi. Terus berenang. Nah, kan pinter dia, guys. Zarvi itu pinter. Dia aja ranking 2, guys. Coba itu. Pasti pinter lah. Nah, ikan jauh dia. Padahal tinggal telan, enggak usah dirobek. Kocak emang dia, guys. Ah, udah, guys. Gue sorry banget akhir-akhir ini jarang upload video, jadi gue usahain bahas jebakan buat update karena ya perlu lah biasa. Oke guys, makasih yang udah menonton, jaga kesehatan selalu dan jangan lupa bersyukur. Wassalamualaikum. Dah, makasih. Zarvi cantik banget ya guys. Tuh. Mantap dah. Dah.